Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur salik wa amanil wasil wa ala alihi wa sallim. Hadirin dan hadirat al-mukarramun, para tuan guru, para masyayikh, para asatidz yang berkesempatan hadir pada acara Hauliyah Al-Qutb An-Nibras Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas dari Huraidah, Yaman, yang pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita semuanya berkumpul di Pondok Pesantren Ribat Al-Um yang didirikan oleh saudara kami, guru kami, Tuan Guru Muhammad Sufyandi Adnan KHLC MH, yang mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam menegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun al-mukarrumun, para asatid, para tuan guru, wabil khusus alumni dari Universitas Al-Ahqaf Yaman beserta Rubat Alawiyah yang hadir pada siang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkah sahibul haul yang belum mendapatkan jodohnya semoga secepatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun hadirin dan hadirat yang lain yang masih belum menemukan jodohnya, insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dari sahibul haul. Izinkan kami menyampaikan sedikit sekelumit tentang sahibul haul Al-Qutb An-Nibras Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang mana beliau ini dilahirkan di kota Huraidah yang berada di pesisir Hadramaut, Yaman, pada bulan Jumadil Awal tahun 1216 Hijriah. Beliau dididik oleh ayahnya yang bernama Al-Habib Abdullah bin Talib Al-Attas. Di masa kecilnya, beliau sudah menghafalkan setengah Al-Quran dan menghafal banyak matan fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, ayah beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Talib bin Hussein bin Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas. Sedangkan ibu beliau adalah wanita yang solehah bernama Hubabah Salma binti Syekh Mubarak Muhammad bin Mubarak Basahal Bafadol. Beliau memiliki bentuk tubuh yang sedang, kulitnya putih, kemudian jenggotnya kemerah-merahan, dan akhlak beliau memiliki akhlak yang luar biasa mulia. Sifat tawadhu'nya, kemudian murah senyumnya dan ramah terhadap siapapun yang bertemu dengan beliau. Kekhususan Habib Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Habib Abu Bakar dengan keistimewaan, tiga di antaranya adalah: yang pertama, jarak yang jauh bisa menjadi dekat saat beliau menempuhnya. Yang kedua, jasadnya bisa menjadi banyak dalam satu waktu dengan zat dan sifat yang sama.
Yang ketiga, beliau bisa mengetahui orang yang berbahagia atau ahli surga dan orang yang celaka atau ahli neraka dengan membaca tulisan di dahi seseorang. Dikisahkan oleh Al-Habib Al-Allamah Salim bin Ahmad bin Muhsin Al-Attas, beliau tinggal di Mekah dan mendengar karamah Al-Habib Salih bin Abdullah dan Habib Abu Bakar bahwa dapat mengetahui seseorang itu celaka atau bahagia. Saat beliau kembali ke Haramain, dari Haramain ke Huraidah, beliau pergi untuk mengunjungi Al-Habib Abu Bakar. Beliau berbisik dalam dirinya, bagaimana ia mengetahui seseorang itu bahagia atau celaka? Saat aku mengetuk pintu, Habib Abu Bakar langsung berbicara kepadaku dari jendela atas rumahnya, dari maslaf, yakni dari pintu kecil pada rumah tersebut. Ketika aku sampai di maslaf di tempat itu, Habib Abu Bakar sendiri berdiri di depannya dan mengkasyap melihat isi hatiku, lalu memandang dahiku dan mengeja dengan menunjuknya sin, ain, dan dal yang bermakna sa'id, yaitu dia termasuk daripada ahli surga. Dikatakan beberapa dari golongan jin mendatangi Habib Abu Bakar. Mereka meminta ijazah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Habib Abu Bakar memberikan ijazah. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, apakah ada jin yang meminta ijazah kepada manusia? Kemudian Habib Abu Bakar menjawab, iya ada. Mereka juga sebagian ada yang soleh dan baik. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada putrinya, kau tidak pernah berjumpa dengan Habib Abu Bakar, akan tetapi kalian semua mencintainya. Habib Abu Bakar pernah berkata, tidaklah mencintaiku kecuali orang-orang yang sa'id, kecuali orang-orang yang berbahagia, dan tidaklah mencintaiku kecuali orang-orang yang soleh. Beliau juga pernah berkata, aku, para sahabatku, dan orang-orang yang mencintaiku kelak di hari kiamat berada di dalam naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Ali juga pernah berkata, Habib Abu Bakar jika menerangkan suatu ilmu kepada kami, dari kedua bibirnya meluncur ilmu-ilmu yang segera melekat di hati kami. Ucapannya bagaikan air dingin bagi orang yang kehausan. Jika duduk bersama beliau, aku berharap majelis itu tidak pernah berakhir walau selama sebulan. Saat itu rasanya aku tidak menginginkan lagi kenikmatan duniawi. Aku tak merasa lapar ataupun haus. Orang-orang yang hidup sezaman dengan Habib Abu Bakar tidak mengerti keadaan beliau. Kadangkala secara terang-terangan beliau menunjukkan kebesarannya kepada sebagian dari mereka, kadangkala tampak dengan sendirinya, namun mereka tidak menyadarinya. Maka berbahagialah orang-orang yang mengetahui kebesaran Al-Habib Abu Bakar. Aku sangat beruntung karena merasa cukup dengan Habib Abu Bakar, sambung Al-Habib Ali Al-Habsyi. Habib Abu Bakar berkata kepadaku, wahai anakku, ketahuilah, aku mengetahui semua wali yang ada di timur dan di barat. Aku belajar kepada mereka semua. Kadangkala aku memberitahu seseorang bahwa dia adalah seorang wali karena dia sendiri tidak menyadarinya. Ketika aku masih tinggal di Haramain, suatu hari datang seorang derwish duduk di sampingku. Ia membawa sebuah Al-Quran. Simaklah bacaanku, kata derwish itu kepadaku. Lalu ia membacanya sampai khatam dalam waktu yang singkat. Ia lalu pergi meninggalkanku. Sewaktu bertemu Habib Abu Bakar di Hadramaut, beliau bertanya kepadaku tentang derwish tersebut. Aku jawab, aku tidak tahu siapa dia. Kemudian Habib Abu Bakar berkata, akulah derwish tersebut. Di lain kesempatan, Habib Abu Bakar berkata, ya Ali, sesungguhnya aku telah memeliharamu sejak kau berada dalam sulbi ayahmu. Habib Ali juga berkata, Salim bin Abu Bakar berkata kepadaku, wahai Ali, tidak ada yang menunjukkan kewalian ayahku kepada kami selain engkau. Ketika kami melihat bagaimana engkau memuliakan dan memuji beliau, maka kami segera menyadari kebesarannya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Salim juga berkata kepadaku,
Suatu hari aku bermimpi melihat seluruh penghuni barzakh. Setiap kali aku berkata kepada salah seorang dari mereka, doakan aku, mereka selalu menjawab, kami semua berada dalam keberkahan ayahmu. Mimpi Salim tiada lain adalah penyingkapan rahasia ilahiyah, bukan mimpi bohong. Kemudian Habib Muhammad bin Tahir pernah berkata, suatu hari Habib Abu Bakar Al-Attas mengunjungiku. Aku menyuguhkan tempat telur rebus kepada beliau. Empat telur rebus tersebut aku suguhkan kepada beliau. Ketika aku hendak mengupas salah satu dari telur itu, beliau berkata, tunggu, kupaslah telur yang ini saja, tinggalkan tiga yang lain. Kenapa? Kemudian beliau melanjutkan, jangan kau ceritakan kepada siapapun, telur ini yang kau kupas adalah yang halal, sedangkan tiga telur yang lain adalah telur yang haram. Wahai Ammi Abu Bakar, telur ini semuanya sama. Kabar yang kuterima ini meyakinkan. Tanyakan saja kepada istrimu. Lalu aku keluar menemui istriku dan bertanya, dari mana kau memperoleh telur ini? Satu dari ayam kita dan tiga yang lain dari seorang wanita keluarga Zaidan, jawab istriku. Aku lalu menemui Habib Abu Bakar. Hasbukallah, sampai asal usul telur ini pun engkau mengetahuinya. Lalu Al-Habib Abu Bakar tersenyum melihat daripada jawaban dari Habib Muhammad bin Tahir tersebut. Demikianlah manakib singkat atau biografi singkat tentang Sahibul Hawl Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan orang yang mencintai Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Bahkan izinkan kami menambahkan sedikit, ketika ada yang bertanya kepada guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ya Habib, bagaimana kalau ada orang yang mencela kami? Bagaimana kalau ada orang yang menghina kami? Bagaimana kalau ada orang yang mengejek kami, yang membicarakan kami, atau ada orang yang menyinggung hati kami? Kemudian Al-Habib Abu Ya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun mengatakan, jangan khawatir, jangan sedih ketika ada orang yang menyakitimu ketika engkau masih hidup. Lihatlah Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Selama beliau masih hidup, jarang ada orang yang mengetahui kedudukan beliau. Jarang ada orang yang mengetahui tingginya maqam beliau. Sehingga orang-orang menganggap beliau orang biasa. Beliau orang-orang menganggap beliau hanya penjual parfum saja. Tapi bayangkan, lihatlah setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala tampakkan kemuliaan beliau. Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagaimana kedudukan, ketinggian maqam beliau, kata ya Abu ya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Lihatlah juga seperti guru kalian Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Attas. Dulu selama-selama masih tinggal di Huraidah, jarang ada orang yang mengetahui kedudukan beliau. Tapi sampai saat ini lihatlah bagaimana orang banyak yang ingin menziarahi beliau. Begitulah kata guru kami berpesan selalu, bahwa ketika kita masih hidup di dunia, hendaklah tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia, bukan sanjungan manusia, bukan penilaian dari manusia sendiri, karena yang mengetahui kita mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Jangan kalian sucikan diri kalian, karena Allah lebih berhak mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu hendaklah kita melakukan amal ibadah hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian daripada manusia, karena Allah meninggikan derajat hambanya tanpa kita ketahui sedikit pun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita tidak keluar dari tempat haul ini kecuali semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Sahibul Haul Al-Habib Abu Bakar. Semoga hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullahil Haram sebelum kita meninggal dunia, dan semoga kita berziarah
ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga kita bisa berziarah kembali lagi ke makbarah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas di Huraidah, Yaman, berziarah ke makam-makam para habaib yang lainnya. Al-Hadiniyah wa ala kunanati yang salihah wa ala mana wa salafina salihun wa ala mana wa al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharul wa ala mana wa al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Attas bi sirri al-Fatiha. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.